terus dibawa pulang. Ini makannya di rumah. Adalah juga kepada untuk makan silakan pesan kemudian dibawa pulang. Oke, kami mohon kepada penjaga. Maskernya ibu dipakai, monggo. Kita sudah dalam keadaan terkait itu darurat ini, ya. Silakan pesan makan dan kemudian dibawa pulang. Kami mohon perhatiannya, kami mohon kerjasamanya, ya. Agar tempatnya kami sudah masuk ke dalam ya. Mari kita sama-sama. Kami dari Polri, kita sama kita juga bisa pesan namanya dari masyarakat dan kemudian kami. Monggo, maskernya dipakai. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ya. Itu ancaman pidana penjaranya 1 tahun. Ya. Dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Terus untuk ada lagi kita bisa terapkan pasal 212 dan 214. Itu 212 itu hukuman penjara kurungan 1 tahun 4 bulan dan 214 maksimal 7 tahun selama melawan petugas ya, tidak patuh dalam kegiatan PPKM darurat ini, apalagi sampai melawan petugas. Jadi ya, apabila petugas Polri, TNI maupun Satgas Covid yang melaksanakan tugas resminya itu dilakukan perlawanan oleh masyarakat, kami akan menerapkan pasal 212 dan 214. Oke.